Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, teman-teman. Itu tadi sedikit cuplikan video tentang komentar-komentar di video saya sebelumnya, yaitu tentang survei TKI Pilpres 2019 ya. Kebetulan di situ banyak survei yang banyak komentar-komentar yang masuk dari kalangan ya, kalangan cebong kata mereka ya. Dari kalangan apa kampret begitu. Dan tetapi menurut saya komentar-komentar yang masuk itu hanya saling menjelek-jelekkan, hanya saling menghujat ya antara dua kubu. Dan menurut saya itu sangat tidak membangun ya, tidak mendidik. Jadi dalam kesempatan ini saya sedikit memberi ya semacam masukan kepada teman-teman. Sebenarnya komentar-komentar yang seperti itu tidak mendidik dan tidak membangun ya teman-teman. Dan juga ada juga yang berkomentar saling membodoh-bodohkan ya. Saya sendiri juga dibilangnya bodoh begitu. Ada yang membodoh-bodohkan seperti itu. Karena memang kebetulan di waktu survei itu lebih banyak suara dari pemilih Jokowi ya. Kebetulan saya survei di kalangan TKI di tempat saya bekerja, dan mungkin itu tidak diterima oleh dukungan dari kalangan Pak Prabowo. Padahal saya sudah bilang bahwa saya sudah di posisi netral sebagai pembuat konten ya. Oke. Nah, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan kepada teman-teman semua bahwasanya sebenarnya siapapun presidennya, Indonesia sulit berubah karena sungguhnya ini juga pemikiran saya untuk bangsa Indonesia begitu ya. Ada hal-hal yang menurut saya sangat perlu dilakukan oleh pemerintah sekarang ataupun pemerintah selanjutnya, yaitu dimana sebenarnya bangsa Indonesia kita semua yaitu sekarang kehilangan yaitu yang namanya akhlak ya. Dilihat dari beberapa komentar yang masuk, di situ kelihatan banget bahwasannya akhlak kita sangat tidak terpuji karena kita hanya saling menjelekkan, hanya saling menghujat satu sama lain tanpa menghargai komentar-komentar atau pemikiran-pemikiran orang lain. Dan itu terjadi bukan hanya dari kalangan bawah. Saya lihat dari kalangan politik ya. Para politikus-politikus itu juga ya mereka hanya seperti itu, saling menjelekkan, saling menghujat, saling menuduh. Setelah itu saling lapor begitu ya. Dan itu sangat tidak membangun sekali untuk bangsa Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberi masukan kepada pihak terkait, kepada pemerintah. Mungkin sangat perlu dilakukan kembali, yaitu untuk anak didik di usia dini, yaitu kembali ditanamkan yaitu pelajaran-pelajaran ataupun tambahan pelajaran tentang ilmu-ilmu akhlak ya. Tentang akhlak ya. Karena saya sedikit bercerita begitu. Kebetulan ya saya juga pernah sekolah begitu ya teman-teman. Biarpun gak tinggi-tinggi banget. Tetapi saya sedikit bercerita bahwasanya waktu saya sekolah ada seorang guru itu yang selalu setiap di akhir pelajarannya itu selalu memberi semacam pesan ya ataupun tausiah lah begitu tentang bagaimana cara kita bergaul sama orang, hidup bermasyarakat ya, bersopan santun, menghormati orang, bagaimana cara menghargai pemikiran orang, bagaimana cara bertamu, menghargai tamu. Itu selalu diajarin.
Nah, dan ternyata setelah kita menjalani kehidupan ini, ternyata ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran seperti itu yang melekat di kita, yang selalu kita ingat. Dan menurut saya sekarang itu sangat kurang sekali dilakukan mungkin ya oleh guru-guru. Atau mungkin menambahkan sebuah kurikulum tentang bagaimana membangun akhlak gitu ya. Karena menurut saya itu sangat penting sekali, di mana sekarang banyak orang pintar ya, orang cerdas, orang yang ditangkap KPK itu yang korupsi-korupsi begitu. Itu mereka orang pintar-pintar semua, orang cerdas-cerdas semua. Titelnya renteng-renteng begitu. Dokter Andes, profesor, doktor, insinyur. Ya. Sarjana hukum, tapi ada juga hukum yang dilanggar. Berarti kan ada yang salah di situ. Yaitu akhlak tadi ya. Di mana mereka hanya pintar tapi dengan kepintaran mereka, mereka tidak jadi benar. Itu sangat sangat tidak baik menurut saya, karena kepintaran itu harus dibarengi dengan kebenaran. Artinya lebih baik kita menjadi orang benar daripada hanya menjadi orang pintar. Oke, itu hanya sedikit pemikiran saya untuk bahasa Indonesia. Jadi saya ingin berpesan kepada ya, pihak-pihak terkait begitu. Sebenarnya sudah dilakukan sekarang ya, saya membaca artikel itu di KPK itu memberi beberapa mata kuliah katanya kepada mahasiswa-mahasiswa tentang itu anti korupsi. Tapi menurut saya bukan itu persoalannya, yaitu tentang akidah ya, tentang iman. Karena orang yang melanggar hukum seperti korupsi itu sebenarnya akhlak mereka yang rusak. Oke, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan di video ini. Kebetulan saya nggak bisa membalas komentar-komentar di sini. Saya sedikit ya sedikit membalas komentar saya di video survei itu ya. Dan ya menurut saya, sekalipun video ini nggak ada yang lihat, ya nggak apa-apa. Saya hanya ingin berpesan, saya yang membuat video ini untuk anak cucu saya, di mana bahwa ayahnya, orang tuanya begitu juga memikirkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke? Itu hanya pemikiran dari saya. Buat yang udah menonton, terima kasih. Mungkin ada yang setuju atau ada yang nggak setuju. Silakan komentar. Dan jangan lupa subscribe juga. Karena mungkin Januari 2019 saya akan mengadakan survei untuk di kota saya, di kampung saya, yaitu Pontianak ya, khusus kota Pontianak. Insya Allah saya akan mengadakan survei. Tapi sebenarnya bukan pilihan mereka siapa yang saya harapkan, tetapi lebih ke harapan-harapan mereka. Ya. Jadi tunggu video saya, makanya jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.